kendalanya paling pindah mesin ya, untuk pindah mesin dari depan ke belakang itu paling tipe meleng kayak gitu. Terus AC karena kan perlu selang yang panjang, kendalanya di situ sama finishing yang agak perlu detail kan, jadi agak mundur 1 tahun. Kalau ini model keberapa mas yang di revisi ini? Kalau untuk jenis gunung kidul yang kedua, tapi kalau untuk yang saya pribadi bikin ya udah ini 6. Kalau peminatnya sendiri untuk modifikasi supercar ini seperti apa? Peminatnya banyak sekali ya, cuma ya mungkin orang tertentu itu kan yang hobinya yang serius. Di pembuatan menghabiskan berapa biayanya? Biaya itu kadang nggak terduga ya. Sebenarnya kalau modifikasi itu, kalau biaya itu relatif. Kalau kita mau bagus ya otomatis akan besar biayanya. Kalau untuk dengan seperti ini ya 350. Untuk spesifikasi mobil sendiri, apakah ada mobil tertentu ya? Tiba-tiba atau berapa? Ya mobil tertentu yang jelas di atas 2000 cc. Udah gitu yang kalau dapat yang mesinnya V, jadi mirip kayak aslinya gitu. Konsumen tuh mintanya mobil apa gitu kan, nanti kita ke di skala dulu panjang berapa, lebar berapa, semua natnya di mana aja, terus nanti interiornya seperti apa itu harus di skala dulu pakai komputer dulu. Jadi nanti udah keluar blueprintnya baru kita bikin platnya. Ini jalan sendiri yang iya. Apa tidak lo sebenarnya? Iya, tidak ya main-main di apa laptop sendiri. Jadi untuk seluruh bodinya full custom. Full custom. Untuk part-partnya sendiri itu diambil dari mana, Pak? Dari Indonesia semua. Bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Semua bikin. Susah nggak, Mas, dari modifikasi ini? Yang paling susah sebetulnya yang dikerumitan itu di detailing. Detailing. Karena semua partnya harus custom ya, tidak ya, tidak ada yang anu. Harus detailing per bagian itu harus kita review sampai betul-betul kemiripannya itu dimaksimalkan. Sama posisi berkendara itu biar paling nyaman itu gimana itu ya paling enggak sampai 5 kalian. Apa pengaruhnya?
mesin kan tadinya di belakang, di depan ya, terus sekarang di belakang. Itu menambah kestabilan, untuk kencang itu lebih stabil penggerak belakang itu. Terus ini kan udah kemarin udah ditambahin sama air suspensi, itu juga nambah suspensinya, nambah enak. Kan ini kan mesin belakang kan, ya terus gas, rem itu kan narik ke atas, ke depan semua dari mesin belakang, itu benar-benar tepat dan fungsinya harus benar-benar normal.